hari ini dengan dokter gigi Nadia Fadhia yang akan membahas dengan tema kita karang gigi ya. Karang gigi, selamat pagi dokter. Pagi dokter Nadia. Dokter, ya, karang gigi. Sebenarnya apa itu karang gigi dok? Oke, karang gigi adalah kumpulan plak yang menempel pada permukaan gigi yang tidak tersikat. Ikut tersapu pada saat sikat gigi. Jadi dia mengendap di situ bercampur dengan air liur yang kandungannya ada kalsium, mineral, sehingga dia mengeras terjadi seperti batu karang. Gitu. Okay. Kalau menyikat giginya sesuai, menyikat gigi baik, tidak terjadi karang gigi dok? Ya, bisa, betul. Gitu. Teknik menyikatnya yang teknik penting, menyikat. Baik dan benar. Tuh. Nah dok, kalau tadi seperti saya bilang, karang gigi ini kan berarti kotoran yang menempel dan mengendap seperti itu. Tapi memang sebenarnya bisa dihilangkan kan dok ya? Kalau untuk pencegahan bisa dengan teknik menyikat gigi yang baik dan benar ya. Nah kalau sudah terlanjur terbentuk harus dibersihkan dengan alat yang namanya scaler dan itu hanya di dokter gigi gitu. Nah untuk mencegah biar dia tidak timbul lagi tentunya harus dijalankan cara menyikat yang baik dan benar itu. Sikat kayak asal-asalan aja. Yang ada gusi-gusi pada luka. Karena ada orang yang berpikiran dok, kalau sikatnya semakin keras, berarti ntar kuman-kumannya semakin hilang, giginya semakin bersih. Ini juga salah kan pemahaman seperti ini dokter? Betul, salah. Seperti itu. Penekanan yang terlalu berlebihan justru berefek pada gusinya. Gitu. Dan kekikis bagian email gigi. Biasanya di leher gigi itu akan terbuka kalau kita terlalu menyikat yang kencang sekali. Gitu. Jadi lebih sensitif. Jangankan untuk meminum dingin ya, tetap kena angin AC aja kadang ngilu. Nah, gitu. Nah dok, kalau kita karang gigi ini sebenarnya kan pencegahannya tadi sudah ada cara menyikat dengan benar. Tapi kan juga sekarang banyak iklan-iklan yang mengatakan oh dengan menggunakan permen karet, chewing gum itu bisa mengurangi, itu sebenarnya benar nggak sih dok? Mengurangi iya karena dia menekan produksi dari si kuman ya, jadi menekan toksin yang dikeluarkan dari kuman gitu. Nggak perlu menyebutkan merek ya, komposisinya memang ada dijual pasaran banyak ya dengan berbagai merek sekarang gitu. Memang berdasarkan hasil apa istilah rekomendasi dokter gigi juga dong begitu permen tersebut begitu ya dok. Iya. Oke, tapi itu hanya untuk mengurangi. Mengurangi tidak menghilangkan ya. Kalau sudah terlanjur terjadi penyakit itu harus menggunakan scaler. Scaler baru pakai permen karet itu baru terjadi gitu kan. Tapi kalau sudah terjadi punya permen karet percuma aja gitu. Tapi scaler ini memang itu satu-satunya cara untuk menghilangkan karang gigi dok. Atau ada cara lain yang mungkin bisa dilakukan di rumah atau dilakukan secara pribadi seperti itu? Nggak ada ya mbak. Jadi kalau sikat gigi sekeras apapun nggak akan menghilangkan karang gigi yang sudah terbentuk. Jadi hanya dengan menggunakan ultrasonic scaler itu. Gitu. Sakit dok? Tergantung tingkat sensitivitas orang biasanya dan tergantung dari si kalkulus, kita nyebutnya kalkulus atau karang gigi itu terletak di mana, di atas gusi kah atau di bawah gusi. Kalau di bawah gusi biasanya ada sedikit rasa ngilu, rasa tidak nyaman pada saat pembersihan. Di atas gusi itu di mana dok? Jadi karang gigi dibedakan menjadi dua mbak berdasarkan lokasi, ada di atas gusi sama di bawah gusi, jadi gigi kan nempel di gusi. Gitu, jadi di atas gusi pun bisa terjadi karang gigi dan di bawah gusi yang tidak tampak biasanya terjadi Oke, juga. Nah ini kalau dilihat dari gambar ini salah satu ilustrasi karang gigi ya dok? Iya, betul. Nah itu ini yang di tadi bawah. Saya sebut dia di bawah, itu ada seperti V, itu yang disebut saku gusi. Nah situ bagian yang biasanya tidak tersikat, karena teknik menyikat yang cuman beberapa kali dan hanya maju mundur. Apalagi sikatnya cuma sekedar yang di atas ya dok. Ya, jadi yang di bawah, jadi yang di bawah tidak terjadi penumpukan plak, kemudian terakumulasi dengan air liur ya, karena ada mineralnya, sehingga dia terjadi pengerasan, terkalsifikasi, sehingga terbentuk karang gigi, di mana kuman akan mengeluarkan toksin atau racun, sehingga gusinya pun kita lihat radang ya, kemerahan. Ya, itu gusinya agak sedikit terbuka. Iya. Karena karang gigi termasuk benda asing di situ, jadi gusinya menyingkir. Nah, scaling dan planning, bedanya apa dok? Scaling kalau root planning lebih ke dalam mbak. Jadi pembersihannya yang untuk di bawah gusi. Itu seperti ini. Ya betul. Ngilu ya? Ngilu mas, karena di bagian itu terbuka, deket sekali dengan tubuh lidentin, di mana saraf-saraf sensitif di situ. Dan pasti ini butuh perawatan berkala ya dok? Iya. Iya, pada beberapa pasien kalau dia sensitif sekali dia nggak kuat pada saat scaling. Jadi sebenarnya jadi mubazir harus di anestesi gitu. Iya. Harus di anestesi. Tapi kalau untuk kondisi yang lebih dalam hanya beberapa gigi biasanya, nggak semua gigi. Biasanya di bagian bawah dalam deket lidah, sama di gigi atas geraham kanan kiri di mana muara kelenjar air liur terletak di situ. Dokter ini masalah karang gigi sebaiknya berapa
bulan sekali gitu durasi untuk membersihkannya waktu. Gitu. Deh. Biasanya kalau mengambil normalnya apa namanya individu itu 6 bulan sekali harusnya membersihkan karang gigi. Jangan nunggu sampai banyak gitu. Yeah. Tapi tergantung dari pH. pH air liur dari derajat keasaman air liur. Kalau dia semakin basah akan semakin mudah timbunan plak itu semakin mudah jadi terbentuk karang gigi. Jadi kadang harus 3 bulan sekali. Tapi semakin gitu. Kering itu artinya air liurnya sedikit gitu, Dok. Bukan kering tapi derajat keasamannya. Oh, pH-nya. Iya, pH-nya gitu. Dokter ini kadang-kadang membedakan antara karang gigi dengan plak akibat rokok, kopi. Gitu. Plak itu kan kumpulan sisa makanan yang tidak tersikat. Kalau karang gigi, plak yang tadi saya ceritakan sudah tercampur air liur dan ada kumannya. Kalau yang disebabkan karena rokok, kopi, teh, soda itu disebut stain. Jadi bercak kecoklatan sampai kehitaman yang menempel pada permukaan gigi dan dia bisa menempel di karang gigi yang sudah terbentuk. Makanya jadi karang gigi, jadi karang gigi itu warnanya dari putih ke kuningan, coklat sampai kehitaman. Jadi dipengaruhi apakah dia ngerokok, apakah dia sering minum teh atau kopi. Tapi itu bisa dihilangkan, Dok, dengan scaling itu ya? Iya, bisa. Siang ini langsung. Sama ya? Sama prosesnya, Dok. Terapinya sama. 1 2 3 4 5 6 7 8 9